Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera selalu buat sahabat-sahabat YouTube, buat sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini saya sedang memproses lahan kosong yang penuh ilalang, dan sekarang sebentar lagi sudah selesai. Dan nanti kalau sudah selesai, langsung saya lanjut dengan pembuatan gulutan ataupun bedengan. Tapi ini masih dicabutin dulu, masih diambilin ilalang-ilalangnya. Karena apa teman-teman? Ilalang itu kalau tidak kita buang, itu tumbuh lagi. Dan ini sudah mulai proses pembuatan gulutan ataupun bedengan teman-teman. Ini saya dibantu oleh teman-teman saya sendiri juga, dan sama babe saya juga lagi bantuin. Mudah-mudahan cepat selesai. Ini ilalangnya juga sambil dipilihin, karena kalau tidak dipilihin, ilalang itu bisa tumbuh kembali dan unsur hara akan terserap oleh ilalang tersebut. Walaupun sudah dipasang mulsa teman-teman, ilalang itu tetap hidup, jadi masih bisa nembus plastik mulsanya gitu loh. Dan ini bantu teman-teman juga, lihatin pada radiumnya. Untuk ukuran bedengan teman-teman, saya menggunakan 100 cm ataupun 1 meter. Untuk mulsanya saya menggunakan ukuran 120 cm. Jarak gulutan teman-teman 75 cm. Jarak tanam 75 sampai 80 cm. Jarak kesampingnya saya hanya menggunakan 50, jadi agak mepet, tapi jarak depannya agak panjang. Rencana saya mau menanam benih melon jumbo ataupun bintang Asia jumbo F1 teman-teman. Itu yang warna oranye. Ini teman-teman lagi narikin ilalangnya itu. Saya sangat bangga, saya sangat senang sekali, antusias dari teman-teman semua juga ikut berpartisipasi untuk memberikan ataupun untuk membantu budidaya melon di lahan kosong ataupun lahan rawa-rawa ini. Dan nanti setelah bedengan ini selesai teman-teman, ini sebentar lagi mau selesai, saya akan menaburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, untuk ukuran tanah 500 meter saya ingin menggunakan 150 kg ataupun 1,5 kuintal. Dan setelah itu kita kocor memakai bakterisida. Teman-teman terserah mau memakai produk ataupun merek yang mana. Tapi karena ini tanah benar-benar apa itu keras banget dan sudah lama tidak pernah digarap, saya menggunakan bakterisida. Nanti setelah itu juga lagi saya siramin teman-teman, karena ini benar-benar tanah kebun teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada irigasi ataupun pengairan ataupun penggelepan kayak di Jawa Timur ataupun di daerah-daerah lain. Jadi semua serba manual. Dan lalu setelah ini nanti mulsa dipasang. Ini juga udah mau hampir selesai teman-teman pemasangan mulsanya. Setelah itu baru saya lubangi memakai cutter sama mangkok. Juga manual juga teman-teman. Jadi semua itu serba manual di sini. Karena apa? Saya hanya membutuhkan barang-barang yang sederhana. Saya mengerjakan ini dengan suatu hal yang sederhana, tapi saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Itu berarti saya sangat puas dan bangga sekali. Lihatin teman-teman tuh anginnya itu. Terus di samping-sampingnya itu teman-teman, itu ada sebagian ada singkong, ada ubi jalar. Jadi di sini tuh tidak ada yang berani menanam selain ubi jalar, singkong, dan kacang panjang. Makanya di sini saya coba, saya akan memperlebar lahan-lahan ini. Siapa tahu Allah memberikan rezeki kepada saya sehingga saya pun juga bisa membagikan kepada teman-teman yang ikut membantu di sini. Minta doa dan dukungannya. Dan ini pengasahan mulsa sudah selesai teman-teman. Kemudian saya lakukan pelubangan mulsanya.
jarak lubang teman-teman, jarak ke depannya itu 75 cm. Terus untuk jarak ke samping dari kirinya itu 50 ataupun 60 cm tergantung bentuk bulutan tadi. Tuh, saya hanya memakai cutter sama mangkok yang diameternya 10 cm. Itu lebih praktis, lebih cepat daripada kita menggunakan botol yang kita kasih arang lalu kita tiup-tiup agar botolnya, kalengnya itu panas. Tapi ini saya memakai cutter, bukan botol teman-teman, kaleng. Nih, ini lahan benar-benar instan sekali. Saya proses, saya garap, saya taburkan kapur dolomit. Setelah itu saya kasih pupuk dasar Ponska, NPK, TSP36. Saya tunggu nyampe 4 hari lalu saya tutup memakai BNN mulsa ataupun plastik mulsa. Ini instan sekali, semua serba manual dan di sini tidak ada irigasi ataupun pengairan apapun karena ini di dataran tinggi. Tanah kebon dan bekas tidak terpakai sekitar 15 tahunan teman-teman. Bayangkan saja, mudah-mudahan aja bisa subur, mudah-mudahan minta doanya. Ini nanti setelah ini selesai, langsung saya lanjut dengan pemasangan ajir ataupun lanjaran teman-teman. Nanti kita tunggu video-video seterusnya habis-habis ini teman-teman. Jadi video ini langsung saya gabung teman-teman dari proses penggarpuan ataupun pencangkulan lahannya, pembuangan ilalangnya, proses pembuatan bedengan dan urutannya, proses pemasangan mulsa dan lubangnya. Setelah itu proses pembelahan bambu dan pemasangan ajir ataupun lanjaran. Kemudian saya sambung lagi dengan menyemai benih melon jumbo bintang Asia F1. Sekalian saya gabungkan di video ini teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak gagal paham, bisa mengikuti video-video saya dari awal sampai akhir. Cukup jelas sekali. Dan jika teman-teman masih merasa belum jelas, silahkan teman-teman tulis ataupun komentar, insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Dan itu teman-teman, pelubangan mulsa tinggal satu bulut lagi sudah selesai. Rencana nanti akan saya sambung pembelahan bakal ajir ataupun calon ajir dari bambu. Saya bambunya saya beli, harga di sini satu batang bambu ukuran 5 meter 18.000, yang tanggung dan yang besar 20-25.000 teman-teman. Jadi ini membutuhkan bambu sekitar 40 bambu teman-teman, bukan sekitar, benar-benar 40 bambu. Tinggal menghitung aja teman-teman, 20.000 kali 40 berarti 800.000 belum tenaganya, karena di sini anak-anak juga saya bayar semua agar mereka semua semangat. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk hal-hal yang positif, walaupun saya sendiri juga di sini masih ngontrak, belum punya rumah sendiri, tapi saya berusaha membuka lahan-lahan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran-pengangguran di sekitar kita ataupun di lingkungan kita. Jadi itu bambunya teman-teman. Jadi ini membutuhkan 1260 ajir. Ini membutuhkan bambu ajir sekitar 2. Jadi satu bambu itu saya belah menjadi 6, kadang-kadang 8 teman-teman. Tinggi ajir ini rencananya 175 cm teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat pemasangan ajirnya. Ini tinggal sedikit lagi. Itu teman saya begitu aktifnya, tuh lebih cepat daripada kita memakai itu. Karena di sini saya mengajarkan untuk hal yang bersih, hal yang rapi. Jadi bekas-bekas plastik pun juga saya rapikan. Soalnya ini siapa tahu nanti bisa jadikan anak-anak belajar.
tempat-tempat ya, foto-foto. Kalau memang ada hasil, makanya saya minta doa dan dukungannya. Mudah-mudahan budidaya melon ini berjalan lancar dan berjalan baik, yang akhirnya menghasilkan tanaman saya subur dan bisa membuahkan hasil berguna buat saya, buat lingkungan, dan buat teman-teman saya, terutama buat anak-anak saya dan istri saya. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Tiga lima puluh. Dan ini teman-teman, sebentar lagi sudah selesai. Lalu kemudian saya lanjut dengan pembelahan ajir dari bambu-bambu yang tadi sudah saya siapkan. Ini saya beli 40 batang bambu, satunya 20.000. Jadi untuk bambunya saya membutuhkan 800.000 plus ongkirnya, paling ongkirnya 50.000. Ini sekitar itu aja sih, kemarin saya kasih cepat ini sebenarnya. Dan itu bambu-bambunya bagus. Kalau kita beli bambu di tempat penjualan bambu itu bagus, kecuali kalau kita beli bambu nebang sendiri kadang-kadang kurang bagus. Jadi bambu di sini beda sama di Jawa Timur. Di Jawa Timur 6.000 dapat, 7.000 dapat, kalau di sini 20.000 teman-teman. Di daerah kami, sebenarnya saya juga dari Jawa Timur, dari Surabaya, cuma saya di sini juga udah lama ya. Ini setelah itu bambunya kita pasang, teman-teman. Ya, masangnya seperti itu, tergantung teman-teman mau memasangnya bagaimana. Tapi saya memasangnya seperti itu. Nanti di atasnya itu saya kasih bambu lagi satu untuk penguat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana tata cara saya mengikat ajir itu. Soalnya kalau begitu aja teman-teman, teman-teman kasih misalnya ada buahnya dua aja kanan kiri, ya itu bisa roboh kalau untuk melon jumbo F1. Nah, nanti di atas itu kita kasih bambu belahan kecil aja. Nah, jadi kita ikat satu ujung sama ujung, tapi insya Allah nanti kuat. Kemudian kita ikat dari ujung ke ujung memakai tali rafia. Setelah itu kemudian teman-teman, saya melakukan penyemaian ataupun semai benih melon jumbo F1. Tata cara penyemaian teman-teman, sebelum itu teman-teman siapkan benih dulu, kemudian teman-teman siapkan air hangat-hangat kuku. Kemudian benih melon tadi kita masukkan ke dalam air hangat-hangat kuku tadi. Kita rendam minimal 4 jam, maksimal 24 jam, tapi saya hanya merendamnya 4 jam, tapi 24 jam lebih bagus teman-teman, karena lebih cepat untuk pembentukan togenya. Setelah itu teman-teman,
siapkan tisu basah ataupun kain basah. Bisa juga teman-teman menggunakan koran basah. Kemudian rendaman benih melon tadi kita masukkan, kita ratakan di tisu. Kemudian tisu itu kita lipat tutup pelan-pelan. Kemudian siapkan plastik, masukkan ke dalam plastik yang gelap. Kemudian taruh di tempat yang gelap. Tunggu 1-2 hari, insya Allah bibit itu ataupun benih melon tadi sudah berkecambah. Setelah itu baru teman-teman pindah ke media semai. Media semai teman-teman bisa beli di toko-toko bangunan ataupun teman-teman bisa membuatnya sendiri. Pertama bahan yang kita perlukan tanah, media sekam bakar ataupun kompos. Ukurannya 3-2-1. 3 untuk sekam bakarnya, 2 untuk tanahnya, 1 untuk komposnya. Saya tidak menggunakan pupuk kandang kalau untuk media semai teman-teman. Setelah itu, setelah pindah semai ini sudah selesai, teman-teman tutup tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal biar pertumbuhannya nanti bagus. Setelah itu kita cocor pakai air dalam ceret, cocor sampai basah jenuh. Kemudian teman-teman tutup, memakai karung bisa, pakai yang lainnya bisa deh, yang penting ditutup aja biar tidak ada semut ataupun apa yang masuk dalam situ. Teman-teman juga bisa menambahkan insektisida ataupun fungisida agar jauh dari semut-semut. Nah, setelah benih itu tumbuh teman-teman, usahakan atasnya itu ditutup, bikin aja gubuk-gubukan ataupun kasih atasnya itu kasih atap biar benih tadi tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, nanti setelah 2 hari benih itu sudah tumbuh, teman-teman usahakan dibuka atasnya biar terkena sinar matahari maksimal 4 jam, minimal 1 jam. Tapi jangan 1 hari full, takutnya benih tadi belum kuat. Nanti teman-teman lihat di akhir video ini perkembangan ataupun pertumbuhan benih saya seperti apa, teman-teman lihat. Ini teman-teman, sekarang benih saya sudah tumbuh 1 hari setelah pindah semai teman-teman. Ini nanti insya Allah 10 hari setelah pindah semai akan saya pindah ke bedengan. Teman-teman lihat video ini sampai akhir. Nanti di akhir video saya akan menanam benih melon jumbo F1 dari Bintang Asia. Nanti teman-teman lihat, saya sendiri yang akan menanamnya teman-teman. Ini 1 hari setelah pindah semai teman-teman. Itu sudah seperti itu. Kemarin bukanya agak lambat teman-teman, ada bengkok-bengkok itu. Itu teman-teman. Dan nanti setelah usia 10 hari setelah pindah semai akan saya tanam di gulutan ataupun bedengan ini teman-teman. Ini bambu-bambu sudah saya ikat semua. Dan mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nanti insya Allah pas di waktu penanaman benih melon jumbo F1 insya Allah akan saya videokan kembali. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, atas supportnya selama ini dari teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini berkah buat keluarga saya dan juga buat teman-teman saya semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat petani semua, salam sukses buat para YouTube semua. Di bulan Ramadan ini saya Heri and Family, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Nanti pindah tanamnya juga akan saya bikinkan video sampai akhir teman-teman, tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih dan terima kasih saya ucapkan sebelumnya.